cinta dengan Ibu Elia. Pemain Lembang Sari nampak kita saksikan oleh tim medis dari Palang Merah Indonesia di wilayah Kecamatan Magetan Perga yang juga kembali tentunya sudah kembali berapa hadir yang Ben Perlawi dan juga tentunya Bapak Luda Joe Bapak Luti para nomor 1 JDR Ketua Kadesi tentunya Kecamatan Raja kemudian tentunya Ria Tiga Ria dan juga tentunya Ibu Fatma SD yang juga kembali berapa hadir diserahkan suap pandangan dari lapangan hijau di sebelah kiri kami melaporkan juga tentunya Bapak Sekjen Teralam dan Bapak Bos Usman Doer kemudian tentunya Bung Jaja di pengarian Jepang Star Desa Jabung Karya tentunya kemudian juga hadir di sana Bapak Beng Kinaldi dan juga tentunya pertandingan itu dalam tatapan Bos Kodoy Tiko Mitra dan Padini yang punya tentunya PT Pandawa Sembilan Berkah Mitra dan Padini sementara kita lihat tentunya abang Bibi tentunya juga sudah mulai berapa tali bang jadi abang sampai ke pemerintahan kecamatan Raja dan juga tentunya bang RT Sansuri Mitra dan yang punya TV production ataupun yang punya tentunya dalam istri Mitraga kali ini ya dan tentunya modal listrik yo depan tentunya kompensi jodoh yang juga terpedukung yang ada pertandingan pada kesempatan sore hari ini Mitra Orlaga sebangsa dan setelah pertandingan hip-hop babak yang kedua baru saja berbunyi kembali Bapak menyaksikan bagi Anda yang sudah kembali bergabung di stadion milik Kecamatan Raja sempat tadi tekanan langsung arahkan bola ke mulut gawang pasukan tim kesebelasan Desa Raja Puja namun tergelincir bola keluar dengan cepat kembali dibangun ada sudut anti karena bahaya umpan tali di hampir 3 pemain lawan jelas memang pelanggaran terlebih dahulu dilakukan fullback pasukan tim baju merah tim Desa Raja Puja pasukan Bapak Rasul di baik hati Bapak Obi dan juga tentunya dikabar ketat oleh Bos Haji Odoy dan safari ketat ke pemerintahan Desa Raja Puja yang berdekat langsung ada di sebelah kiri tempat kami kaporkan tentunya secara pendengar pasukan yang masih tertahan imbang oleh tim sekelat daripada Desa Lembang Sari tentunya Ibu Lura Elia tentunya dengan juga Bapak Haji Khalil dan juga Bapak Sekis Iki dan banyak Musela kali ini terus merapat hadir di band sebelah kanan tempat kami melaporkan demikian pasukan dengan jersey baru pada kesempatan sore hari ini oleh tim kita hasil persembahan tentunya Bapak Lura Johani Bapak Haji Johani jelas memang sebuah pelanggaran, sebuah kenakalan kecil terjadi dilakukan pasukan tim kesebelasan Desa Raja Mulia hingga dan pejabat kepolisian Lembang Sari maksud kami hingga diganjar sebuah kartu kuning oleh refi pertandingan Bapak Yuswari tentunya memimpin jalannya laga pertandingan pada kesempatan sore hari ini mantan Eri sahabat kita dari Prapostom RL Sport yang tadi di band kanan dan melaporkan tentunya surah bergar negara penonton sebangsa dan setanair dan Yeni dan juga tentunya yang punya Ion Trophy Bapak Guru Ion kali ini kita lihat sebuah tekanan kembali datang mantan di tengah jalan terputus lagi sebuah lontarangan dorong lagi dia open back ke belakang Jangan meninggalkan sedang bantuan berdudukan masih sama kuat 0-0 imbang kacamata dari Gian Kalimutung terjadi gol bagi dua tim kesebelasan siapa kegerakan yang akan membuka peran lebih dulu dan mohon perhatian informasikan kepada supporter ataupun tim ofisial kembali tentunya ke lapangan segera penegakan serah penonton dan serah penonton kali ini kita lihat tentunya terjatuh yang dianggap sebuah pelanggaran dalam bahasa Bos Odoy Biro yang punya PT yang punya kawasan PT Pandawa Sembilan Berkah yang juga terus arahkan dua pandangannya ke lapangan hijau pada kesempatan sore hari ini kembali tentunya perawatan sudah dilakukan oleh tim medis dari tim Desa Lembang Sari Mitraga kali ini jaga gawang mampu kembali Yeni Kantona untuk melanjutkan pertandingan di pertandingan kisah babak yang pertama Mitraga kali ini yang masih kedudukan sama kuat 0-0 imbang kacamata belum terjadi gol
lagi dua tim kesempatan dipertandingkan pada kesempatan sore hari ini tentunya saudara yang memang sudah diliput langsung oleh TV Serakan. Kalian juga terus mengabadikan jalannya laga pertandingan Piala Jabatan tahun 2024 antar desa dan kecamatan Raja Mitraga. Kali ini kita lihat kembali tentunya terjadi perbenturan memang bukan faktor sebuah kesengajaan ya, karena bola titik-titik demikian dia harus kembali tentunya mendapatkan sebuah perawatan kecil bagi tim medis Arif Patah Tulang. Kita lihat kali ini lancar terus usahanya ya, selalu panjang umur dan selalu lancarkan segala usaha dan urusannya demikian, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali tentunya ke lapangan saudara pendengar Robi Persija 86 angkat dia ke depan berbahaya, sebuah serangan kembali datangmu dipotong oleh kapten kesebelasan adalah Harry Bang, angkat dia kembali dan lihat jelas memang sebuah pergerakan yang dilakukan oleh Bokelano di sana sudah berada dalam posisi yang terlihat jelas dari asisten wasit yang pertama Bung Muawada tentunya sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi, terlahir sebuah tembakan bebas bagi pasukan tim kesebelasan Desa Raja Mulia Bapak Lura Sobri Baik Aki yang masih tertahan imbang pasukannya oleh tim sekelas tentunya Desa Lembang Sari Ibu Elia. Tentunya kali ini kita lihat yang juga hadir didampingi Ibu Lura Fadla SE yang punya bekal Sari tentunya hadir terserahkan dua pancang-pancang terlapang hijau berbahaya, tunjukkan dia ke depan ada Andika Sudin dorong akan nomor satunya kali ini adalah Bapak Damat Oman Abdiyaman Hidraga FKM SBB yang terdampingi kedua penyelenggara Bapak Lura Haji Johani dan juga Bapak Sekjen Bapak Rudi Haka. Nantinya kali ini kita lihat dan terus arahkan dua pandangannya ke lapangan hijau Bapak Nurjari yang balik ke pemerintah kecamatan Raja dan juga nantinya Bapak Lura Obi Kiden sebelah kiri tempat kami laporkan tentunya saudara pertandingan juga di pantai langsung oleh Satpol PP paling aktif paling eksis adalah Bapak Mayer Andi Alfredo. Bermain cantik tentunya menunjukkan skill individu yang ditunjukkan oleh dua tim kesebelasan dipertandingkan pada kesempatan sore hari ini, namun peluang didapat lagi Bokelano sebuah tembakan yang nyaris saja mengancam jala gawang tim pasukan Desa Raja Mulia, namun beruntung Dewi Fortuna masih bertengger di atas mister gawang dari Bapak Nelgen Bapak Rahawi Bapak Sekjen Cici dan kawan-kawan di tengah kali ini kita lihat nantinya Bos Haji Eloy yang coba masukkannya dengan jersey merah merah tim hitam atas si Palabali tim kesebelasan Desa Lembang Sari dengan kedudukan masih sama kuat 0-0 di tengah belum terjadi produksi gol ngeter ataupun pundi-pundi gol bagi dua tim kesebelasan di pertandingan pada kesempatan sore hari ini. Namun kita lihat terdengar pikir pendek yakin pengadilan tengah. Terima kasih tentunya Bapak Ula Putri orang nomor 1 di Desa Tanjakan Mekar dan juga tentunya Ketua KOK Kecamatan Raja. Terima kasih Bapak Ula Yanto Firmanto yang tadi sudah memberikan arahan yang cukup baik tentunya kepada dua tim kesebelasan yang sudah bersama hadir bersama Bapak Ula Putri. Terima kasih yang bisa sudah mengirimkan agen tidak ke tempat kami laporkan ternyata saudara. Baik, ya, wasit terjadi pergantian pemain dari tim Desa Raja Mulia. Diki, Diki nomor punggung 9 keluar, masuk Bunduk nomor punggung 10.
Iya, baik saudara pejakan, saudara menonton, perombakan coba dilakukan oleh jurutatik daripada tim ke-11-an Desa Raja Kujan, tentunya buat Berman Duer, kali yang juga terus memantau langsung jalannya laga pertandingan pada kesempatan sore hari ini. Bung Jaya di Panggawian, kedua saat Desa Jambu Karya, Bapak Sekte Nur Alam juga terus mengarahkan dua pandangannya ke lapangan hijau di band sebelah kiri, tempat kami laporkan demikian. Dorong-dorong lagi dia, tak ada yang kita tanda kapten ke sebelah sana dari Bank dorong ke arus ke tengah berbahaya sebuah tekanan dulu baiklah kembali kita lihat kembali tentunya setelah mendengar Abah Sela Tayong dapat kita daripada Bapak Dulon yang punya topi hitam kejuritan mantap kali dia juga memantau jadinya laga pertandingan pada kesempatan sore hari ini. Kembali tentunya bagi Anda yang masih ingin ngopi kopi hitam pasti didapatkan, silakan datang langsung ke belakang tempat kami laporkan di Derada. Bung Rektar Relawan Jangkar kali ini juga terus memantau jalannya laga pertandingan. Bung Rasim AR, Umpai Ababa, Mayor Andi Alfredo, Satpol PP Paling Eksin dari Kecamatan Lajar yang juga terus memantau jalannya laga pertandingan pada kesempatan sore hari ini. Kedudukan masih sama kuat 0-0 di Derada. Masa tentunya Bos Odoi Bino yang punya Pandawa 9 berkah Mitraga kali ini kita lihat PT Pandawa 9 berkah Bos Odoi Bino yang juga terus mengarahkan dua pandangannya ke lapangan hijau demikian. Masih sama kuat 0-0 siapa kekerangan yang akan membuka kembali keran gol di pertandingan sisa waktu di babak yang kedua kali ini. Kita lihat tentunya dorong lagi akan tentunya bola sejenak lampungkan tinggi datangnya bola berbahaya sebuah tekanan kali ini kita lihat menjemput bola muncul dari arah belakang berbahaya kembali tidak jadi bahaya tentunya bos Stephen Buana kali ini Bang Mari tapi tentunya Ibu Elia salaman. Ya, kembali kita lihat tentunya berbenturan memang terlihat jelas di depan Raja Batawasi yang memimpin jalannya laga pertandingan pada kesempatan sore hari ini. Metro Raga Sebangsa dan seterair pertandingan tentunya Tiko babak yang kedua sudah menyita perhatian kesekian sementara kedudukan masih sama kuat 0-0 imbang kacamata belum terjadi gol bagi dua tim kesebelasan Mitraga. Pertandingan juga terus ditatap langsung oleh Bapak Sekjen Rival Mitraga dari Desa Raja Kuya yang juga terus memantau di yang sebelah kiri cara laporkan Bos Haji Edoy dan jajaran kepemerintahan Desa Raja Kuya yang sempat terserapat di bank sebelah kiri. Kami melaporkan tentunya saudara pendengar dan saudara penonton sebangsa dan setanah air pertandingan juga memang dalam tatapan tentunya orang nomor satu di Kecamatan Derajat tentunya Bapak Camat Oman Afiaman SKN SIB yang terus didampingi oleh kedua penyelenggara Bapak Luda Aji Johani dan juga Bapak Kapolsek tentunya Bapak Aji Azadi dan juga tentunya kali kedua peluang melalui tembakan memang akan bisa truk pembobol jarak gawang dari pelatih kesebelasan Desa lembang sari dalam tekanan melalui tembakan bebas anjang-anjang dia hadapi bola kita lihat tentunya di usung kanan pertahanan lembang sari lepas tendangan pergantian pemain Bapak Wasit pergantian pemain dari Desa Lembang Sari keluar Dayak nomor punggung 9 masuk Padi nomor punggung 10 pergantian pemain sekaligus pergantian reporter silakan Bung Ruhai. Ya, terima kasih Guru Wahyu masih imbang 0-0 saudara penonton di pertengahan babak yang kedua pasukan Lembang Sari berhadapan dengan tim pasukan Rajab Mulia di hari kedua Camatkap Kecamatan Rajab dalam rangka menyambut kemerdekaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 sementara inilah Madan di Trawara tak mencoba melakukan sebuah tekanan kuat kakek Iqbal tadi dorong bola di sisi saat kebelakangan dibuang saja tentunya tidak mau mengambil resiko pemain belakang tim kesebelasan Lembang Sari sementara yang barang ke dalam bukan bola kembali satu saja oleh pemain belakang tim pasukan Lembang Sari
menghasilkan sebuah lemparan ke dalam. Ikan bola tipis saja arahkan dari angkat ke jantung pertahanan, namun terlalu melebar tadi sebuah angkatan crossing dari Madon dengan kaki kirinya, bola pun keluar meninggalkan lapangan dan hanya mengakibatkan sebuah akan ditusuk langsung oleh orang nomor satunya, tentunya Bapak Lua Sodo Bahaki yang berhadapan dengan pasukan Lembang Sari, Ibu Hura Elia. Sementara tekanan coba kembali ada di sana Heri Jawa, masih Heri Jawa cukup baik tadi buat penguasaan bola, dorong kepada Heri dan sang kapten kesebelasan, namun kembali patah diri belakang tim pasukan berparas Bernio Ete. Sabri Persija angkat dorong tadi bola ke depan, tidak dibaca tadi pasukan kurang sempurna, kembali arahkan ke bawah tekanan, terjatuh kembali bola bisa olahraga sebuah pelanggaran tentunya masih ditangkap langsung oleh Bapak AKP Ahmad Ajadi selaku Kapolsek dari Kecamatan Raja pendampingnya kedua panitia pelaksana yang hormat Bapak Lurah Haji Johani sekaligus orang nomor satu di wilayah Desa Daun. Seru Persija angkat ke jantung pertahanan, takap dengan sebuah kandungan, lembar kembali bola pun dalam bahasa Haji Boleh Wahyuni didampingi Pesodai Pilo di sebelah kiri. Kami melaporkan Seru Persija akan melebar ke sisi sebelah kanan saudara penonton, angkat tadi oleh Anjar ke jantung kotak penalti dijuang tadi tentunya oleh Harry Peng, adukan kembali coba dibuang di lini tengah, tahan sejenak bola pekpas yang kepada Harry Peng sang El Capitano, geser ke sisi sayap sebelah kanan lupuk Peter Iqbal, namun patah di lini pertahanan tim pasukan Lembang Sari. Anjar, gagal tadi Anjar, dia dengan Iqbal, masih coba kuasai Madon, bukan pelanggaran play-on saja, masih Madon, angkat umpan dorongan, ke jantung pertahanan, lambungan tadi ke dalam, berbahaya saudara pemirsa, satu pemain kebanyakan kedua pemain belakang sepasang Lembang Sari. Gagal, saudara-saudara, kita saksikan bangsa dan setanah air dalam bahasa Ibu Hura Elia yang masih terus dikejar. Nampak yang punya judul lagu boneka kan merusak satu pemain yang tergeletak tentunya. Kita lihatkan apa suka melanjutkan jalannya pertandingan di sisa waktu babak yang kedua, di mana masih imbang 0-0. Akankah terjadi drama adu penalti seperti pertandingan di hari pertama, di mana kedua kebetulan juga bermain imbang 0-0. Sementara besok saudara penonton, jangan anda lupa saksikan di hari ketiga tim pasukan Kecamatan Raja Kebutan Bapak Camat Kecamatan Raja Kebutan Bapak Oman Apriaman SKMS itu akan turun di hari ketiga tim pasukan Kecamatan Raja berhadapan dengan tim pasukan desa Tanjakan. Saksikan kembali di stadion milik Kecamatan Raja. Harus ditandung Bung Beni, satu pemain Lembang Sari. Nampak kita saksikan oleh tim medis dari Palang Merah Indonesia wilayah Kecamatan Raja dan pergantian pemain wasit, pergantian pemain di mana salah nomor punggung 11 keluar masuk peranda dari Lembang Sari. Inilah pemain yang memang tidak bisa melanjutkan jalannya pertandingan. Saudara penonton, harus ditandu keluar lapangan. Nampak kita saksikan saudara pemirsa dimanapun anda berada, kita lihat kalinya pertandingan yang memang sangat menarik. Sebenarnya ini dua beli serangan dilakukan oleh kedua kesebelasan, namun memang belum tercipta gol dari kedua kubu, baik dari kubu pasukan Bapak Lura Sobri Bahati dari Raja Mula dan juga Ibu Lura Elia dari Lembang Sari. Kembali arahkan dua pandangan mata kita ke kanan, coba dilakukan umpan terobosan mencoba melewati dua pemain belakang. Selamat menang-menang. Ya, selamat. Iya, terima kasih. Seperti himbauan dari Bapak Kapolsek Kecamatan Raja, jaga terus seperti di luar faktor kesengajaan, sementara menghasilkan tembakan bebas di menit yang kesekian babak yang kedua. Passing mendatar, umpan dorongan tadi berikan Al-Ibba olahraga, nampak di sana ada Madon, umpan dengan kaki kiri kepada Iqbal, namun dipotong tadi oleh Anjar. Tekanan balik dari lini tengah, angkat lombol ke depan, nampak sebuah tekanan. Oh, pelanggaran lagi-lagi saudara pemirsa, sebuah pelanggaran diri sedikit agak menahan laju gerak dari pemain tim pasukan Lembang Sari Nofriansyah, menghasilkan sebuah tembakan bebas dari lini pertahanan, berada kepada Heri Jawa. Ahmad Heri Jawa lambat tadi adu lagu dari kepada Anjar, umpan dorong yang kita olahraga arahkan kali ini ada tempatnya kepada pada nomor punggung. Nah, disapu saja bola pun kembali, sebuah pelanggaran demi pelanggaran terjadi tentunya saudara penonton. Sebentar dan sesuai dalam bahasa Bapak Sekretur Alam, orang nomor dua di wilayah desa Jambu Karya masih menatap jalannya pertandingan. Sementara berbahaya benar, ada tekanan tadi coba dari kode lama, masih kode lama, kode. Oh,
terlalu lemah. Datang bantuan agar kepada Kobel mencari ruang masuk dalam kotak penalti berbahaya. Apa yang terjadi saudara pemirsa? Bola sudah meninggalkan dasar, melakukan sebuah tembakan sudut mundur beberapa langkah ke belakang. Sobri Persija angkat ke jantung pertahanan. Segerano datang dengan sebuah tanggapan. Wow, satu saja bola pun datang kembali. Hai, terkutuk kali kanan-kanan pemain dari Lembang Sari dalam bahasa Pes Odol Piro yang punya pembawa 9 berkah sahabat kental Haji Bule Wahudi yang punya efek mandiri karya mitra olahraga di top pojok sebelah kanan. Kami melaporkan ataupun sebelah utara. Sementara sang kapten, dua kapten kesebelasan tadi mencoba memperbutkan satu hijab bola ini. Pelanggaran mendapatkan sebuah tembakan bebas. Nampak kali ini Harry Jawaka di sana angkat, mencoba angkat dorong ke dalam kotak penalti. Dipaksa ada di sana Anjar lepas tadi bola pun saudara penonton lebar kepada Madon. Coba tadi kembali diambil dari belakang, bukan selama kembali Bogelano. Sakit tadi Bogel mencoba atau sedang melawati bukan dia dorongan berbahaya agar beri jadi kepada Bogel. Cukup baik kali kita tepukan Bogel berbahaya. Orang Raja Kulia menjadi disawar di Bulurang Elia Mita Laraja yang punya lagu boneka cantik. Kita saksikan Bung Beri dipeluk keras baik-baik oleh penjaga gawang Sahul. Dan tidak terasa saudara-saudara, wasit sudah meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan di babak game yang kedua ataupun di waktu normal. Dalam bahasa tentunya Bapak Hadi Karsono SMSI bersama dengan pengi Bapak AKP Haji Ahmad Ajaji selaku Kapolsek Kecamatan Raja harus melakukan adu penalti. Lumberi dimohon dihimbau kepada para penonton, himbauan dari jajaran panitia Bapak Lurah Haji Johari agar tidak memasuki lapangan ketika adu penalti. Dimohon kerjasamanya.